Ketiga adalah mereka ni terlalu berharap dalam saham ni, alright? Bila mereka beli saham, mereka harap dapat buat 10%, mereka harap dapat buat 20%. Mereka berharap sangat, sangat-sangat berharap. Itu yang menyebabkan tekanan dari segi emosi kita, right? So saya nak beritahu anda, dalam kita trade saham, sebenarnya kita kena ada perancangan yang kita sebut sebagai trading plan. Dalam trading plan tersebut, kita dah plan berapakah kita akan rugi dan berapakah kita akan untung. Jadi sebenarnya sebelum kita trade saham, kita dah tahu dah berapa percentage rugi kita yang kita nak ambil untuk trade tersebut. Dalam saham ni, kita tak perlu berharap pun. Kita just beli saham, monitor dan follow saham tersebut supaya kita bertindak mengikut signal yang kita nampak. Kalau harga saham tu jatuh, kita dah tahu dah berapa kita nak jual dan kita realize the loss dan kita go for the next trade. Alright, dan sekiranya harga saham tu naik dan kita tahu lah kita nak jual kat mana, sebab itulah profit yang kita boleh realize. Okay, so itu adalah perkara yang kita buat sebagai seorang trader saham. Okay, sebab yang keempat adalah ramai orang trade saham ni tanpa membuat persediaan terlebih dahulu. Mereka tidak sediakan modal khas untuk pelaburan saham. Bila ada gaji masuk, contoh gaji masuk, dia ambil terus gaji tu untuk terus trade saham. Anda kena start allocatekan modal yang khas untuk tujuan pembelian saham. Anda akan fokus, inilah duit untuk saham dan anda tak risau nak gunakan dia untuk benda-benda lain, alright? So sangat penting untuk buat benda ni. Okay, dan tips yang kelima, kita bermula dengan modal yang kecil. Okay, so ramai orang dia takut dalam saham ni sebab dia merisikokan sejumlah duit yang besar, modal yang besar dalam pembelian saham. Dia tak boleh nak handle sekiranya harga saham yang dia beli dengan modal yang besar tu jatuh. Jadi dia punya kerugian tu besar. Saranan saya adalah anda mesti bermula dengan modal yang kecil. Kecil serendah RM50, RM100, RM200, RM500. Start scale up sikit-sikit dan tengok di mana anda boleh handle the emotion. Ramai newbie saham tak buat benda ni. Sebab itulah mereka terganggu emosi mereka dalam aktiviti trade saham ni dan menyebabkan trade saham ni menjadi sesuatu yang menakutkan.